Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin. Oke, apa kabar nih kalian yang di rumah? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya. Amin. Oke, kali ini saya akan mereview senapan angin Predator Yumaja ya. Oke, untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya, tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe. Oke, kita mulai mereviewnya dari bagian belakang ya. Untuk larasnya ini menggunakan laras maju mundur. Larasnya itu bisa dimaju dan mundurkan ya. Ini bisa dimundurkan, juga bisa kalian majukan gitu. Dan untuk di belakang laras itu sudah ada untuk di belakang popor itu sudah ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk sekali saat kalian gunakan untuk bersender. Dan untuk apa setelan powernya itu ada di dalam sini ya, ada di sini. Untuk setelan powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game. Untuk small game itu untuk buruan kecil ya, kayak burung, terus apa, tupai gitu. Kalau yang big game itu untuk buruan besar kayak biawak, babi dan lain sebagainya. Intinya yang buruan besar ya. Intinya kalian kalau menggunakan ini jangan sampai kebalik, yang big game yang besar, yang small game yang kecil. Kita lanjut ke bagian chamber ya. Untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 6 semi CNC. Dan untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya. Dan untuk pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magazine dan juga kalian bisa isi dengan single shot. Dan di atas chambernya itu sudah ada lem mounting ya, yang berfungsi untuk apa, menaruh teleskop gitu. Dan di apa sebelah chamber itu sudah ada tarikannya, dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever ya, sudah tidak menggunakan tarikan grinder lagi sehingga pastinya itu mudah banget dan pastinya empuk banget ya saat kalian gunakan untuk berburu. Untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini. Untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini coupler ya. Dan pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP. Mudah banget kan, pompanya sudah pompa PCP gitu ya. Oke, selanjutnya ke bagian apa ya? Oh ya, jika kalian ingin melihat kapasitas anginnya itu ada di manometer ya. Untuk manometernya ada di sebelah sini, di sini ya. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 2800 PSI. Intinya jika anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi ya, jangan sampai dienolkan. Biar itu senapannya angin tetap awet dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor. Intinya jangan dienolkan dan juga jangan dilebihkan. Ingat ya. Yang ketinggalan ya, chambernya. Oh enggak, chamber apa? Triggernya. Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya. Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max. Ini mudah banget ya kalau sudah menggunakan trigger max gitu. Selanjutnya saya akan membahas ke depan ya, ke bagian laras. Untuk larasnya ini menggunakan laras Yumaja. Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong ya. Ya, dilengkapi dengan serombong. Dan untuk panjangnya itu 60 cm, alurnya alur 12, OD-nya 14. Dan pastinya di ujung laras itu sudah ada penutup laras ya. Di sini itu ada penutup laras. Penutup laras ini sebagai variasi. Bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam ya. Jika kalian suka yang senyap-senyap, itu kalian bisa ganti menggunakan peredam.
dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih bonus peredam yang super senyap OD38. Intinya itu bonusnya besar banget ya, OD-nya itu sudah OD38, pastinya mantap banget ya. Dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc ya. Dan pastinya di antara laras dengan tabung itu sudah ada satu cincin laras. Untuk cincin laras itu berfungsi untuk memperikat antara laras dengan tabung ya, sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan. Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak meleset dengan buruannya ya. Intinya kalau ada cincin laras itu akan apa ya? Ini akan mempererat antara laras dengan tabung gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya ya. Untuk harga senapan angin ini itu cuma 4 juta saja, murah banget kan pastinya. Intinya cepat-cepat kalian order ya, jangan sampai kehabisan senapannya. Oke, dan pastinya itu sudah ada gratis ongkir ya di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua, karena di Maluku dan Papua itu ongkirnya masih mahal ya. Intinya kalian yang di luar Papua dan Maluku itu cepat-cepat kalian order, jangan sampai kehabisan promonya. Oke, dan di harga segitu itu sudah ada bonus-bonusnya ya. Ada banyak banget bonusnya, ada 7 bonus. Ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, peredam, dan STKS. Intinya ada 7 bonus ya, banyak banget. Intinya cepat-cepat kalian order, jangan sampai kehabisan senapannya ya. Dan untuk cara pembeliannya itu kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk cara pembayarannya itu pastinya ada 2 cara. Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat. Untuk syarat COD itu kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda ya. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfer itu kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Intinya mudah banget ya cara pembayarannya. Oke, itulah sedikit review dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar. Saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.